Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Kreasi Panganan. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan di like ya. Dan semoga video ini menghibur bagi semua orang yang melihatnya. Yuk, kita lihat videonya. Cekidot. Penampakannya nasi kuning depot Lili Jaya di Pandegiling 159 A dan B. Di depan sebelahnya apa itu ya? Viara dan sampingnya koperasi. Recommended guys, enak sekali. Ini ada telurnya. Ada serundeng. Ada perkedel. Ada sambal goreng apa ini? Tempe. Ada ayam serundengnya, nasi kuningnya, atasnya ditaburi apa ya, suwiran telur, ada mie, ada sambal, ada seladanya juga guys. Jangan lupa mampir guys, recommended ini guys. Yo guys, kembali lagi di Kreasi Panganan. Guys, kali ini Kreasi Panganan Surabaya akan mukbang nasi kuning depot Lili Jaya di jalan Pandegiling 159A. Di sampingnya koperasi dan di depannya apa namanya, Viara. Ayo guys, sebelum kita mukbang, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan like nya ya. Mari kita mukbang nasi kuning depot Lili Jaya. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Nasi kuningnya guys, kita coba dulu ya nasi kuningnya. Mantap. Enak guys. Rekomen banget guys, nilainya 9 dari 1 sampai 10, nilainya 9 guys. Nah, sekali lengkap ini guys, seporsi cuma 30.000 lah, enggak mahal loh. Termasuk ya enak lah, termasuk murah dan enak. Nih kita coba sama serundengnya ya. Mari makan. Enak guys, guys. Enak sekali guys, semuanya enak sekali, semuanya enak kubol guys, enak kubol guys, enak karuan. Ini ayam serundeng, coba ya. Tos. Sambal sama nasi kuningnya kita gabungkan, makan. Sambalnya enak juga, rasa guys. 30.000, enak guys. Recommended guys. Telur ya, telur. Kita gabungkan sama nasi kuning, sama kan. Banyak. Enak sekali. Sekarang kita gabungkan sambal gorengnya. Mari. Mantap. Enak sekali guys, guys. Enak guys. Kita coba ayamnya ya. Kita coba mie ya. Mantap. Ada sambal goreng api kentang guys.
Recommended wes. Nah, recommended. Kedal mantap. Mantap ikannya, guys. Ada sambal goreng lagi. Ada sundeng. Ada sambal goreng. Apa ini? Tempe kacang. Ada sambal goreng lagi. Ayam, sambal, kalau gitu ada mie, ada telurnya. Wah, banyak guys, 2, 4, 6, 8 macam, sama nasi kuningnya 9. Bilang, ada sadana. Nah guys. Mari makan. Kita padukan bedel sambal goreng kentang, sambal goreng tempe, kita gabungkan sama nasi kuningnya. Mari makan. Ya guys, recommended guys. Rempah-rempahnya masuk semua, bumbu-bumbunya masuk. Masuk guys. Nggak sadis guys, suci kalau nggak mencobanya. Recommended guys, jalan Pendidikan 159A Surabaya. Ciamik, mantap guys. Sedikit loh. Mantap guys, guys. Mantap. Mantap. Nikmat sekali. 40.000. Oh enaknya. Enggak ketulungan. Enak sekali guys. Kita padukan ya, telur, kedel, sama sambal goreng. Apakah masuk di mulut saya semua? Ah, mantap, masuk kan, bikin ketagihan guys. Enak sekali, harganya murah, rasanya terjamin kualitas. Jamin lah, enak sekali. Enak banget guys. Enak hal. Enak banget guys. Mana mimpi apa ya, dapat makanan enak sekali. Recommended, enak lagi. Murah meriah, nasi kuningnya habis guys, tidak ada sisa. Kita makan tinggal sambal gorengnya ini di kelauknya. Bekedelnya. Mantap. Ya guys. Telur sambal goreng hati.
Rugi kalian kalau nggak mencobanya. Terus kan terus. Ayam serundeng. Mantap. Habis coy. Mantap. Sekian video dari Kreasi Panganan. Jangan lupa, apabila kalian semua melewati Pandegiling, jangan lupa mampir di Depot Lili Jaya, Jalan Pandegiling 159A Surabaya. Recommended guys, harganya 30.000. Kuopit sekali lauknya, enak, bumbunya masuk semua. Jangan lupa ditekan tombol subscribe dan like-nya ya. Semoga video ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua. See you.